Bakal calon presiden PDIP Ganjar Pranowo mengaku tidak merasa tersindir oleh ucapan bakal calon presiden Koalisi Perubahan dan Persatuan atau KPP Anies Baswedan. Ganjar menyebut, ucapan Anies hanya perlu dijawab dari tulisan di kaos yang ia kenakan saat lari pagi di alun-alun kota Serang, Banten pada Minggu 28 Mei 2023. Jawabannya di kaos ini. Biar semuanya sehat. Sebelumnya, Anies sempat mengatakan siap adu gagasan dengan bacapres lain. Ia saat itu berharap agar kontestasi pilpres ke depan tak berfokus pada pencitraan, tapi bergeser pada pembicaraan gagasan. Anies bahkan menyebut, jika adu lari pagi siap kalah, tapi adu gagasan ia akan siap meladeni. Atas ucapan itu, banyak yang menilai sindiran mantan gubernur DKI Jakarta itu tertuju kepada Ganjar. Pasalnya, Ganjar kerap lari pagi di sejumlah kota usai ditetapkan sebagai bacapres oleh PDIP. Tak hanya sekali, Anies juga sempat melontarkan sindiran saat berpidato di hadapan relawannya di lapangan tenis indoor Senayan, Jakarta pada Minggu 21 Mei 2023. Anies saat itu menyebut lari-lari bukan hanya untuk diposting. Namun, Ganjar lagi-lagi menanggapinya dengan santai. Ia menyebut, jika memiliki foto tentu diunggah di media sosial. Daya foto, upload aja kalau punya IG. Pak, soal relawan sama Gibran sama Jokowi.